Halo guys, kembali lagi dari Teteh Growing. Kita akan membahas tentang AutoCAD. Di sini kemarin banyak yang nanya bagian cara mengembalikan AutoCAD ke pengaturan awal. Gimana sih caranya? Biar atau di reset ulang, biar kembali dari awal pengaturannya. Nah, kita akan di sini tidak membuka AutoCAD dulu. Kita close aja dulu AutoCAD-nya. Nah, di sini kita akan refresh dulu aja. Di sini kita akan start pilih. Terus di sini pilih program. Kalau Windows 7 seperti ini ya, kalau Windows 10 tinggal kita ketik aja Windows. Di sini kan saya akan resetnya atau ke 2016 yang ini. Nah, di sini ada reset settingan tuh atau settingan ulang ya guys ya. Kita klik. Tinggal tunggu, tinggal kita bagian yang bawah settingannya. Oke. Nah, tinggal kita tunggu. Kita refresh dulu. Udah lama banget di sini dan reset-reset oke aja. Udah selesai, tinggal kita langsung udah buka sendiri ya guys ya. Udah buka sendiri. Di sini kalau di set ulang tidak diminta lagi crack ya guys ya, kalau udah dimasukin crack ya tidak diminta lagi. Jadi pengaturannya kemarin kan diatur-atur terus lupa lagi caranya gimana sih biar pengaturan awal lagi. Nah, caranya seperti ini ya. Tunggu ya, yang merada berat nih kebanyakan aplikasi guys, tunggu aja kita refresh dulu. Tinggal kita loading dulu loadingnya, jadi loading. Nah, tampilan seperti ini ya guys ya, tampilannya tampilan awal seperti kayak gini. Awalnya tadi kan banyak-banyak yang sudah saya gambar-gambar seperti ini, kita buka aja guys ya. Kita buka dulu. Nah, awalnya seperti ini. Tuh, seperti baru ya guys ya. Cara seperti baru kayak yang seulang. Caranya seperti ini. Ada lemot nih guys. Nah, tinggal kita ininya kita close aja, kita close semua. Nah, seperti itu aja ya guys ya, cara mengembalikan pengaturan ulang di AutoCAD. Semoga bermanfaat video tutorialnya. Kalau ada kesulitan silahkan komentar, jangan lupa dan subscribe. Sampai jumpa kembali guys.